Hai guys, kali ini aku mau membersihkan komedo menggunakan Bradley Tea Tree Blackhead Mask. Ini ada dua produk. Pertama, produk untuk membersihkan si komedonya. Kedua, ini serum. Untuk langkah pertama, kita lihat dulu produknya ya guys. Ini Blackhead Mask-nya. Bradley Tea Tree Blackhead Mask. Step pertama. Oh, dapat stripsnya juga ya guys. Aku sudah membersihkan muka. Lalu setelah itu pakai handuk hangat, letakkan di atas muka kalian untuk membantu membuka pori-pori. Sambil ditap-tap ya guys, dipijat-pijat. Sudah. Setelah itu aplikasikan masker ini di area yang kalian ingin bersihkan. Aku mau bersihin area hidung saja. Oh ya guys, pastikan saat kalian memakai ini masker untuk menghindari bagian mata. Jangan dicolokin ke mata ya. Lalu pakai tempelin strip sini. Kita tunggu 3-5 menit. Hai guys, ini sudah 3-5 menit. Buka ya. Oh my. Gila. Oh, ini komedonya guys. Liatin kali pakai kamera belakang ya. Guys, ini komedonya. Kalian bisa lihat sendiri. Guys, kalian udah lihat sendiri kan hasilnya gimana? Seefektif apa si Bradley ini? Jadi, mari kita lanjut ke langkah kedua untuk memakai serumnya. Sebelum pakai serum ini, pastikan kalian sudah membersihkan wajah kalian setelah tadi pemakaian maskernya ya. Dibersihkan dulu, terus kita pakai serumnya. Ini Bradley Tea Tree Serum. Wah, lihat packagingnya ya guys, aman sekali. Guys, aku cara pakai serumnya seperti ini ya. Wanginya tuh adem ya guys. Itu tadi guys penggunaan produk dari Bradley Tea Tree. Ada dua step ya guys. Yang pertama si masker dan kedua serumnya. Pastiin teman-teman kalian harus pilih ini untuk perawatan muka kalian. Untuk membersihkan komedo. Fungsinya bukan hanya untuk membersihkan komedo guys. Tapi bisa untuk membuat kulit kalian lebih halus. Dan mengurangi kadar minyak di muka kalian. Untuk komedo kalian harus pakai ini. Bradley Tea Tree Blackhead and... serum. Makasih, dadah.